Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara pendengar, penonton, di mana jua Anda berada, Ramadan bulan mulia. Dan kali ini kita bertemu dalam sesi Ramadan di bawah tajuk Fadilat Ramadan. Saudara pendengar, penonton, rahimakumullah, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, sebagai pembeza di antara hak dan batil. Oleh kerana itu, Ramadan dianggap sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, bulan yang mulia, bulan yang paling hebat. Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika hambaku, jika umatku tahu kelebihan Ramadan, nescaya mereka inginkan seluruh tahun ini menjadi bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Bila tiba Ramadan, maka dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggulah syaitan dan iblis. Memberikan kita kefahaman bahwa bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan terbukanya pintu surga, tertutup pintu neraka, dan syaitan, iblis dibelenggu, hingga hamba Allah yang beriman mudah untuk beramal, tertarik hatinya untuk beramal, dan tidak ada yang mengganggu mereka untuk beramal. Saudara penonton, pendengar rahimakumullah, pada bulan Ramadan ada satu malam yang disebut malam qadar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matala'il fajr. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Apakah kamu tahu tentang malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril membawa perintah Tuhan mereka. Aman, selamat, sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Saudara pendengar rahimakumullah, tidak ada bulan lain yang mengandungi malam qadar. Dan inilah keistimewaan yang akan direbut oleh seluruh orang beriman untuk memperbanyak amal mereka sepanjang bulan Ramadan, untuk menyambut, menyahut, dan merebut peluang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, ada orang bertanya, jika syaitan dan iblis dibelenggu, maka mengapakah masih ada orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah? Masih ada orang melakukan larangan-larangan Allah? Jawabannya jelas. Iblis itu ada dua macam. Pertama, iblis ataupun syaitan daripada jin. Dan yang kedua, iblis ataupun syaitan daripada golongan manusia. Yang dibelenggu adalah iblis ataupun syaitan dari golongan jin. Adapun dari golongan manusia, mereka tetap bebas, mereka boleh bergerak ke sana kemari, dan inilah yang meneruskan usaha iblis dan syaitan untuk
memujuk rayu manusia, untuk menggoda manusia agar tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nas, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang sentiasa meniupkan was-was, api keraguan dalam diri manusia, dalam hati manusia, dari golongan jin dan manusia. Maka oleh karena itu, iblis, syaitan dari golongan jin dibelenggu. Tetapi iblis dan jin, iblis dan syaitan dari golongan manusia tetap bebas, merdeka. Dan mereka inilah yang sentiasa menghasut Bani Adam. Kadang-kadang kita sendiri yang melakukan tugas-tugas syaitan dan iblis, memujuk orang lain untuk melakukan kejahatan, mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan, dan ada juga antara kita yang menghalang orang lain dari melakukan kejahatan. Dalam usaha dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak kurang manusia-manusia yang berperangai seperti setan dan iblis. Bukan hanya mereka tidak ingin mengajak manusia kepada kebaikan, malah mereka menghalang manusia dari melakukan kebaikan. Satu ketika dahulu misalnya, dakwah-dakwah di masjid amat terbatas. Golongan agama dihalang dari menyampaikan dakwah mereka. Khutbah-khutbah dihadkan hanya ke beberapa aspek sahaja. Dan sekian banyak usaha untuk menghalang dakwah dari sampai kepada masyarakat. Karena apa? Karena ia dilakukan oleh manusia-manusia yang berperangai syaitan dan iblis. Saudara pendengar, penuntun rahimakumullah, oleh karena itu, bulan Ramadan, bulan yang amat istimewa. Mari kita rebut. Ketibaan Ramadan ini dianggap sebagai penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan kafaratun fima bainahuma. Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa di antara duanya. Bermakna, banyak mana dosa yang kita lakukan sejak berpisah dengan Ramadan tahun lepas. InsyaAllah, dengan ketibaan Ramadan kali ini, dosa itu akan diampunkan. Marilah, perbanyakkan taubat kepada Allah, menyambut ketibaan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah, kita bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, kita kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kita menyesali dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Saudara pendengar, penuntun rahimakumullah, sambutlah ketibaan Ramadan dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan keazaman untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah setahun kita melakukan dosa siang dan malam. Marilah kita berazam, ketibaan Ramadan kali ini akan kita rebut untuk melakukan sebanyak mungkin amal ibadah. Dan itulah yang dituntut untuk kita beramal dalamnya, selain daripada berpuasa dan yang lainnya. Semoga Allah memberkati ilmu kita, memperbanyak amal kita, dan Allah berkati hidup kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.